Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wakafa, thumma salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal wafa'a ma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wassadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa baraka sallam. Ya man huwa fi uluwihi ka'in, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majlihi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdal mursalin wa ilhama malaikatil mukarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa akla ya karamul akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin ya rahman ya rahim wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bertepatan malam hari ini kita pergantian tahun Hijriah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan hidup di tahun ini. Mudah-mudahan tahun ini lebih baik dari tahun yang lalu. Dan mudah-mudahan bisa dipertemukan dengan tahun Hijriah yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Ada satu amalan yang dipraktekkan oleh Profesor Dr. Al-Muhaddith Al-Allamah As-Sayyid Muhammad Ibn Alwi Ibn Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Beliau setiap malam tahun baru punya amalan membuka awal tahun dengan minum susu. Minum susu. Di dalam syariat Islam ini disebut dengan tafa'ulah. Tafa'ulah itu mengambil kesan baik dengan harapan tahun baru ini menjadi tahun yang putih bersih seperti warna susu. Tahun yang penuh dengan kebaikan, tahun yang penuh dengan kesucian. Makanya beliau selalu mengawali tahun baru dengan minum susu. Kemudian doa ketika meminum susu diajarkan kita membaca doa Allahumma barik lana fima razaqtana wazidna khairan minhu. Ini doa khusus ketika minum susu. Ya Allah berkahilah, Allahumma barik lana kepada kami, Allahumma barik lana fima razaqtana dengan apa yang telah engkau rizkikan kepada kami, wazidna khairan minhu, ditambah wazidna khairan minhu, dan tambahkanlah kebaikan darinya, dari susu tersebut yang kita minum. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau juga ketika peristiwa Isra, Al-Isra wal Mi'raj, itu ditawarkan oleh malaikat Jibril khamar wal laban, minuman keras dan susu yang putih. Nah, Nabi memilih susu. Kenapa yang dipilih susu? Karena susu melambangkan kesucian dengan warnanya yang putih bersih. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani dalam kitabnya Wasailul Wusul ila Syama'ilir Rasul, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu dasam." Sesungguhnya susu itu banyak proteinnya, banyak gizinya. Fa innahu dasam. Jadi amalan yang dipraktekkan oleh Sayyid Muhammad Al-Maliki yaitu di awal tahun seperti hari ini, di malam ini, itu beliau tafaulan dengan minum susu, mengambil kesan baik agar tahun yang dijalani ini penuh dengan kebaikan, penuh dengan kesucian, penuh dengan kebersihan.
hati ataupun kebersihan zahir wal batin. Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Syarah Muqaddimah Hadramiyah juga mengajarkan kita tafaulan, mengambil kesan baik ketika ada anak yang lahir, disunahkan kita aqiqah. Nah, hewan yang disembelih untuk hidangan makanan aqiqah, karena sunnahnya aqiqah itu harus hewan yang disembelih itu dimasak. Berbeda dengan kurban, sunnahnya mentah. Kecuali dalam kondisi tertentu, darurat, mungkin dikirim kepada pengungsi, nah dimasak itu dalam kasus kurban. Nah, Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang ulama faqih Syafi'i, bermadzhab Syafi'i, dalam kitabnya Al-Minhajul Qawim, beliau mengatakan, tulang-tulang dari hewan yang disembelih untuk hidangan akikah jangan dihancurkan. Tafaulan agar mengambil kesan, semoga anak yang lahir tersebut diberikan kesehatan, tidak ada yang cacat baik secara fisik ataupun secara mental. Nah, itu dalam syariat kita namanya tafaulan. Selalu mengambil kesan-kesan baik. Selalu optimis di dalam kebaikan. Kemudian tahun Hijriah ini berkaitan dengan hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Lisanul Arab, seorang ulama pakar bahasa Arab dunia, Ibnu Manzur, beliau mengatakan hijrah itu secara bahasa artinya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Al-intiqal artinya berpindah. Definisinya adalah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu namanya hijrah. Sultanul Ulama Izzuddin Ibni Abdissalam yang lahir tahun 577 Hijriah, wafat pada tahun 660 Hijriah, dalam kitabnya Syajaratul Ma'arif, beliau menyebutkan al-hijrah hijratani. Hijrah itu ada dua macam. Yang pertama, hijratul makan, hijrah tempat. Artinya berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Yang dimaksud dengan hijrah dalam konteks agama Islam, yaitu peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah menuju ke kota Madinatul Munawwarah. Peristiwa tersebut terjadi 13 tahun setelah kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Abu Qasim As-Suhaili dalam kitabnya Raudatul Unf. Hijrah tempat, masanya sudah habis, sudah selesai sejak Nabi membebaskan kota Makkah. Hijrah tersebut sudah berakhir. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah dalam sahihnya, su'ila Rasul sallallahu alaihi wasallam anil hijrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang hijrah. Kemudian Nabi menjawab, la hijrata ba'dal fathi walakin jihad wa niyyah. Tidak ada lagi hijrah setelah Fathul Makkah tahun 8 Hijriah. Akan tetapi yang tetap ada jihad dan juga niat. Yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada hijrah di dalam hadis tersebut, yaitu sudah tidak ada lagi hijratul makan, hijrah perpindahan tempat, dalam konteks hijrah yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hijratul makan. Sebagian ulama menamakan al-hijratu al-hissiyah, hijrah yang konkret, itu sudah berakhir. Kemudian Izzuddin Abdissalam, Ibni Abdissalam, Sultanul Ulama menyatakan ada jenis hijrah yang kedua namanya hijratul ifmi wal udwan. Hijrah menjauhi dosa dan permusuhan. Para ulama lain menamakan al-hijratul ma'nawiyah, hijrah ma'nawi. Kalau hijrah ma'nawi, sampai kapanpun tetap ada.
dia berlangsung ala mamarri zaman, sepanjang zaman. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah, Nabi bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu." Orang muslim itu adalah orang yang menjaga keselamatan, tidak mengganggu orang lain dengan lidah dan tangannya. Dan orang yang berhijrah adalah orang yang menjauhi seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sifatnya adalah al-hijratul ma'nawiyah, hijrah secara ma'nawiyah. Itu tidak ada batasan waktu, sampai kapanpun tetap ada. Hijrahnya orang yang tidak taat, dia berhijrah menjadi orang yang taat. Orang yang maksiat berhijrah menjadi orang yang tidak bermaksiat. Orang yang bodoh tentang ilmu agamanya berhijrah menjadi orang yang tahu dengan ilmu agamanya. Orang yang berhijrah dari kegelapan berhijrah kepada cahaya kebaikan. Nah, hijrah inilah disebut al-hijratul ma'nawiyah, yang tetap ada sepanjang masa. Di dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah karya Al-Imam Ibn Hisham, ada satu peristiwa menarik tatkala Nabi hijrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah itu ada seorang bernama Suraqah bin Malik diberikan hadiah sayembara siapa yang berhasil menangkap Nabi dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan wafat, diberikan hadiah. Sebagian ulama mengatakan hadiah pada waktu itu 1000 ekor unta. Sebagian ulama mengatakan 100 ekor unta. Maka Suraqah bin Malik ini mengejar mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat daripada kisah, dia bertemu Nabi bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dia mengambil anak panah, kemudian berniat untuk memanah Nabi. Di saat dia mengambil anak panah tersebut, Allah Ta'ala tenggelamkan kendaraannya berupa kuda masuk ke dalam pasir. Berulang-ulang kali itu terjadi, sampai akhirnya dia meminta pertolongan Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad pun berdoa sehingga kudanya dan dirinya yang tadinya hampir tenggelam di dalam pasir diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas dia meminta kepada Nabi satu bukti mukjizat agar menguatkan keimanannya memeluk agama Islam. Kemudian Nabi memerintahkan Sayyidina Abu Bakar menulis satu wasiat dari Nabi khusus diberikan kepada Suraqah bin Malik. Maka ditulislah surat tersebut dan diserahkan kepada Suraqah bin Malik. Selesai daripada mendapatkan surat tersebut, Suraqah bin Malik membaca surat tersebut, ternyata isinya tentang informasi suatu saat nanti engkau akan memakai sarung tangan Raja Persia. Sarung tangan Raja Persia. Itu surat dijaga oleh Suraqah bin Malik sampai pada akhirnya karena waktu berjalan cukup panjang, di tahun 15 Hijriah Persia runtuh di masa khilafah Sayyidina Umar bin Khattab. Seluruh harta rampasan perang yang dimiliki oleh kerajaan Persia dibawa ke Madinatul Munawwarah. Sampai di Madinatul Munawwarah, Sayyidina Umar bin Khattab membagi-bagikan harta tersebut. Ghanimah, harta rampasan perang dibagikan kepada kaum muslimin. Kemudian dapat satu sarung tangan Raja Persia. Sarung tangan Raja Persia yang dipenuhi dengan hiasan yang indah. Itu dipakaikan di tangan beliau, tidak cocok dengan ukuran tangannya. Beberapa sahabat juga coba memakai, tidak cocok di tangan mereka sarung tangan Raja Persia. Kemudian Suraqah bin Malik lewat di hadapan Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar melihat Suraqah bin Malik, kemudian memanggilnya, "Wahai Suraqah, kemari, coba kau pakai ini sarung tangan. Ini sarung tangan Raja Persia." Dipakai oleh Suraqah bin Malik, ternyata cocok di tangannya. Nah, di saat beliau memakai,
memakai sarung tangan tersebut, dan beliau sudah Islam di masa Nabi, di waktu kejadian hijrah tadi, sudah menyatakan keislaman di hadapan Rasul SAW. Ternyata beliau lupa tentang wasiat yang Nabi sampaikan di dalam surat tersebut, karena waktunya cukup panjang dari hijrahnya Nabi sampai pada tahun 15 Hijriah. Jadi 15 tahun peristiwa tersebut, surat tersebut sudah berumur 15 tahun. Di saat Suraka bin Malik memakai sarung tangan Raja Persia, dia teringat tentang apa yang disampaikan oleh Nabi 15 tahun yang lalu, bahwa suatu saat dia akan memakai sarung tangan Raja Persia, dan itu benar-benar terbukti, terwujud, terrealisasi. Maka menangislah Suraka bin Malik, disaksikan oleh Khalifah Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab, kemudian bertanya kepadanya, lima tabki ya Suraka, au kama ma'nahu, kenapa engkau menangis wahai Suraka? Suraka mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, di saat Nabi hijrah, saya mengejar Nabi. Pada waktu itu saya belum beriman dengan agama Islam. Kemudian saya bertemu dengan Nabi, singkat ceritanya saya minta bukti, engkau seorang Nabi, tunjukkanlah satu bukti mukjizat. Kemudian Nabi mendiktekan kalimat per kalimat, ditulis oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dan isi surat tersebut ketika saya baca, bahwa suatu saat nanti saya akan memakai sarung tangan Raja Persia, dan hari ini terwujud. Shadaqa Rasulullah, sungguh benar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Umar bin Khattab pun ikut menangis dan menyatakan, shadaqa Rasulullah, sungguh benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini terwujud, hal yang mustahil. Bagaimana bisa kerajaan yang peradaban yang terbesar di zaman tersebut, Persia dan Romawi. Nah, Persia ini peradaban kerajaan terbesar. Bagaimana bisa sarung tangan raja yang sangat mulia itu bisa berada di tangan Suraka bin Malik, seorang Arab Badawi yang tinggal di gurun pasir? Ternyata 15 tahun berikutnya benar-benar terjadi. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, wahai Suraka, dalam surat tersebut apakah Nabi menyatakan sarung tangan Raja Persia ini menjadi milikmu atau tidak? Dia mengatakan, Nabi hanya menyatakan saya memakainya saja. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, kalau Nabi menyatakan hanya memakai saja, kalau begitu lepaskan sarung tangan tersebut. Seandainya Nabi mengatakan itu milikmu, maka saya akan berikan kepadamu. Kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Nah, ini peristiwa hijrah Nabi, dipilih oleh para sahabat menjadi tahun Islam, tepatnya pada tahun 17 Hijriah, 17 tahun setelah hijrahnya Nabi, di masa khilafah Sayyidina Umar ibn Khattab, mengumpulkan para sahabat, kemudian ingin membuat tahun Islam. Kalau bulan-bulan sudah ada, Muharram itu sudah ada, Rajab, Sya'ban, Ramadan, sebelum ada tahun Hijriah, bulan-bulan sudah ada. Penetapan tahun inilah belum ada. Sampai 17 tahun setelah hijrahnya Nabi, Sayyidina Umar bin Khattab memutuskan untuk menetapkan tahun Islam. Sebagian sahabat mengusulkan, bagaimana kalau dimulai di waktu lahirnya Nabi Muhammad sebagai tahun Islam? Sebagian sahabat mengusulkan bagaimana kalau peristiwa Isra Mi'raj saja dijadikan sebagai standar awal tahun Islam. Sebagian lagi menyatakan tahun wafatnya Nabi. Kemudian Imam Ali bin Abi Thalib, beliau mengusulkan bagaimana kalau tahun Islam, tahun baru Islam atau penetapan tahun Islam mengikuti peristiwa hijrahnya Nabi. Dan itu disepakati oleh Sayyidina Umar dengan sahabat, maka ditetapkanlah tahun Islam mengikuti peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu terjadi 17 tahun setelah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjadi pada hari Senin. Dan Nabi sampai ke kota Madinah juga itu pada hari Senin. Sebagaimana hadis mauquf dari Ibnu Abbas
yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, yang lahir tahun 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah, Ibnu Abbas mengatakan, wulida Rasul sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnain, Nabi dilahirkan pada hari Senin. Wa ustun bi yaumal itsnain, Nabi diangkat menjadi rasul hari Senin. Wa kharaja muhajiran min Makkah ila al-Madinati yaumal itsnain, Nabi hijrah keluar dari kota Makkah menuju ke kota Madinah hari Senin. Wa qadimal Madinata yaumal itsnain, Nabi tiba di kota Madinah juga hari Senin. Wa tufiya yaumal itsnain, Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat juga di hari Senin. Warufi al-hajar yaumal itsnain, dan diangkat Hajar Aswad juga pada hari Senin. Jadi terjadinya seluruhnya peristiwa penting tersebut di hari Senin. Itu yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dzaka yaumun wulidtu fi. Hari Senin itulah hari aku dilahirkan, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, peristiwa hijrah ini tidak bisa terpisahkan dengan waktu, karena tahun Islam, tahun Hijriah, setiap perpindahan membutuhkan waktu. Waktu di dalam Al-Quranul Karim, begitu pentingnya waktu, Allah subhanahu wa ta'ala menyebut waktu di dalam Al-Quran 729 kali. Allah ulang-ulang kata waktu 729 kali. Waktu di dalam bahasa Arab ada yang disebut dengan waktun, artinya waktu, dan dijadikan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia waktu menggunakan bahasa Arab, waktun. Bahasa Indonesia waktu. Bahasa lainnya sa'ah, artinya juga waktu. Di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW selalu berkaitan tentang tanda-tanda hari kiamat. Waktu hari kiamat biasa menggunakan kata sa'ah. Di dalam hadis Nabi SAW bersabda, min asyrati sa'ah, dari sebagian tanda-tanda kiamat. Nabi menggunakan kata as-sa'ah. Kemudian waktu juga diartikan dengan bahasa zaman, juga bermakna waktu. Juga awan, yang juga memiliki makna waktu. Ini disebutkan oleh Syekh As-Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabi di dalam kitabnya Tajul Arus Min Jawahiril Qomus. Kitab yang membahas tentang kosakata bahasa Arab yang sangat komplit. Kemudian para ulama, mereka memberikan perhatian khusus tentang masalah waktu, sehingga mengarang kitab-kitab yang membahas tentang waktu. Di antaranya Syekh Abdul Fattah Abu Guddah memiliki kitab berjudul Qimatuz Zaman Indal Ulama, nilai waktu di sisi para ulama. Jadi para ulama terdahulu, waktu itu sangat mahal, sangat berharga. Mereka tidak sia-siakan tuh setiap detik waktu yang berjalan, selalu dimanfaatkan di dalam kebaikan. Ada seorang ulama, dia menggunakan waktunya untuk belajar, untuk ibadah, untuk mengajar, untuk mengarang kitab, sehingga tidak sempat menikah sampai meninggal dunia, karena tidak punya waktu lagi untuk menikah. Ada kitab berjudul Al-Ulama'ul Uzzab Alladzina Atharul Ilma Ala Jawaz, yang artinya para ulama yang bujangan, yang belum sempat menikah, karena mendahulukan ilmu dibanding menikah. Bukan mereka tidak mau menikah, tidak. Tapi sudah tidak sempat waktu untuk menikah. Sebagian di antara mereka takut nanti tidak menjalankan hak sebagai suami, karena waktunya habis di dalam dakwah fisabilillah, di dalam belajar, di dalam mengajar, di dalam ibadah, sehingga mereka tidak sempat menikah. Dan mereka orang-orang yang kuat menahan daripada gangguan-gangguan syaitan dalam masalah-masalah yang kecil bagi mereka seperti itu. Ada ulama bernama Abu Bakar Al-Ambari. Ini Al-Qarn Tsalis, ulama kelahiran abad ketiga Hijriah. Ulama salaf. Beliau belajar, ibadah, mengajar, itu aktivitas sehari-harinya, sehingga tidak sempat menikah. Beliau menghafal Al-Quran dengan sungguh-sungguh, menghafal Al-Quran dan 120 kitab tafsir. Bukan dibaca, dihafal. Al-Quran 30 juz beliau hafal, ditambah kitab tafsir
120 kitab tafsir beliau hafal di luar kepala. Kemudian beliau menghafal syair Arab, syair-syair itu sekitar 300 ribu syair beliau hafal di luar kepala. Kalau seperti ini dihafal butuh waktu yang sangat lama, butuh waktu yang sangat panjang sehingga tidak sempat lagi beliau menikah. Nah, Syekh Abdul Fattah Abu Guddah mengarang kitab tersebut. Para ulama-ulama yang bujangan yang belum sempat menikah karena waktunya habis di dalam masalah ilmu, itu sekitar 35 ulama, termasuk Imam Nawawi. Imam Nawawi tidak sempat menikah, tapi lihat beliau punya anak yang lebih afdol dari anak yang kita miliki. Apa itu? Kitab-kitab. Kitab-kitab itulah anak-anak beliau yang umurnya bisa ribuan tahun, mengalir pahala kepada beliau. Makanya ulama mengatakan al-waladul, ya, anaknya ulama adalah kitabnya mereka. Anaknya para ulama al-mukhallad, yang kekal adalah kitab-kitab karya tulis mereka. Ada juga Imam At-Tabari, ahli tafsir, kelahiran tahun 224 Hijriah, wafat pada tahun 310 Hijriah. Tafsir terkenal Jami'ul Bayan. Beliau juga tidak sempat menikah karena waktunya sudah tersita habis di dalam ilmu, di dalam ibadah, di dalam dakwah fisabilillah, dan di dalam mengarang kitab. Ada juga Imam Zamakhsyari, juga tidak sempat menikah. Bishr Al-Hafi juga tidak sempat menikah. Al-Imam An-Mati juga tidak sempat menikah. Kurang lebih 35 ulama besar itu mereka sudah tidak ada sempat memiliki waktu untuk menikah. Jadi hukum menikah ini bukan hanya sunnah. Dia tergantung kondisi orang tersebut. Jika dia tidak menikah, khawatir menjerumuskan dia ke dalam kemaksiatan, sedangkan dia mampu untuk menikah, maka wajib dia menikah, bukan sunnah. Ibadahnya terganggu karena sebab tidak menikah, takut terjerumus ke dalam perzinahan, dan dia mampu untuk menikah, diwajibkan dia menikah. Ada yang hukumnya haram menikah, haram dia menikah jika dia tutupi aibnya. Mohon maaf, mungkin ada penyakit impoten, atau wanita yang mohon maaf kemaluannya dari lahir tertutup, maka ini harus disampaikan sebelum menikah. Kalau dia tutupi dan tidak disampaikan, nanti ketika menikah itu menikahnya haram, sah tapi haram. Ada juga hukumnya sunnah, ada menikah hukumnya makruh, ada menikah hukumnya mubah. Jadi menikah itu tergantung kondisi orang tersebut, dia berputar di lima hukum tersebut. Kemudian waktu juga dibahas oleh Al-Imam Baihaqi dalam kitabnya Fadailul Awqat, membahas tentang keutamaan waktu. Hasan Al-Basri yang lahir tahun 21 Hijriah, wafat 110 Hijriah, di dalam kitab Qimatuz Zaman Indal Ulama, beliau mengatakan, ya bena Adam, innama anta ayyam, wahai anak Adam, kalian itu hanya hari. Kullama zahaba yaumun zahaba ba'duk. Kalau satu hari sudah berlalu, sebagian umur kalian telah pergi. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Akan ditanya, latus'alunna, pada hari kiamat, seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Ulama tafsir seperti Imam Al-Alusi Al-Bughdadi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani, beliau mengatakan, di antara nikmat yang Allah tanya, nikmat waktu ketika hidup di dunia. Ditanya secara rinci, kemana ia habiskan waktu-waktunya di saat ia hidup di dunia. Inilah yang dimaksudkan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah. Nabi bersabda, ni'matani makbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faraq. Ada dua nikmat yang banyak manusia lupa dengan dua nikmat tersebut, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala
memperingati kita pentingnya waktu, karena Allah tahu banyaknya manusia yang nanti ketika hidup membuang waktu, tidak mengambil kesempatan waktunya di dunia untuk melakukan hal yang bermanfaat. Maka Allah sumpah, sehari semalam dari waktu yang ada, sehari semalam mulai waktu subuh Allah bersumpah, wal fajr, demi waktu subuh. Kemudian Allah bersumpah waktu duha, wad duha, demi waktu duha. Wan nahar, demi waktu siang. Wal asr, demi waktu asar. Wal laili, demi waktu malam. Seluruh waktu sehari semalam Allah sumpah. Kenapa? Karena banyaknya manusia lalai dengan waktu, nikmat waktu. Sehingga Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, seorang mufassir kabir yang lahir tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah, dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib mengatakan, ketika Allah bersumpah tentang waktu, itu menunjukkan begitu pentingnya waktu. Allah bersumpah dengan waktu menunjukkan begitu pentingnya waktu. Dan banyak orang menyesal ketika meninggal, menyesal karena masalah waktu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi yang lahir tahun 384 Hijriah, dalam kitabnya Syu'abul Iman, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa yatahassaru ahlul jannati illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullah ta'ala fiha." Tidaklah penghuni surga itu menyesal ketika masuk ke dalam surga. Akan tetapi ada satu penyesalan dari penghuni surga, yaitu ada satu waktu ketika hidup di dunia mereka tidak memanfaatkan di dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu waktu saja. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam sunannya yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat pada tahun 279 Hijriah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al." Tidaklah seorang hamba melangkahkan kaki di hari kiamat melainkan pasti ditanya dia. Yang pertama, an umrihi fi ma'afna, ditanya umurnya kemana ia habiskan ketika hidup di dunia. Wa an ilmihi fi ma fa'al, ditanya nikmat ilmu apakah diamalkan atau tidak. Wa an malihi min aina iktasabah wa fi ma anfaqah, ditanya hartanya dari mana ia dapat dan kemana ia habiskan. Wa an jismihi fi ma abla, dan ditanya nikmat sehat fisik kemana ia habiskan kesehatan tersebut tatkala Allah berikan nikmat sehat. Seluruhnya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Oleh sebab itu, gunakanlah waktu sebaik-baiknya. Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad dalam kitabnya An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, beliau menjelaskan di akhirat nanti setiap kita manusia Allah berikan satu lemari, khizanatul awqat. Khizanatul awqat, lemari yang memiliki 24 laci. Seluruh manusia diberikan lemari tersebut, dinamakan lemari waktu. Lacinya ada 24 laci sesuai dengan jumlah jam dalam waktu satu hari. Kemudian diperintahkan hamba tersebut membuka laci. Ketika ia buka laci pertama, durjun, isinya cahaya. Istabsyaru, dia bahagia. Kenapa? Menandakan bahwa waktu satu jam dia gunakan untuk kebaikan. Allah jadikan kebaikan itu berupa cahaya. Dia bahagia. Laci kedua dibuka, zulmah. Dia dapati kegelapan. Kegelapan, Nabi katakan, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Perbuatan zalim dan dosa adalah kegelapan di hari kiamat, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu laci yang kedua dia buka, dia dapati lacinya penuh dengan kegelapan. Dia bersedih. Kenapa? Itu adalah dosa. Laci ketiga dibuka, isinya tidak ada cahaya, tidak ada kegelapan. Itu artinya dia tidak melakukan kebaikan, juga tidak melakukan dosa. Itu pun dia menyesal ketika kosong. Kenapa? Karena dari 24 laci ini nanti dijumlahkan seluruh cahaya tersebut. Jika cahayanya lebih banyak di dalam lacinya, maka dia akan selamat. Tapi kalau sebaliknya, yang ada setiap lacinya adalah kegelapan,
maka dia akan celaka, masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu menggambarkan begitu pentingnya waktu. Ada seorang sastrawan Mesir, Sayyidus Syu'ara, bernama Syauki Bek. Beliau membuat satu gubahan syair tentang masalah waktu. Beliau katakan, daqqatul qalbil mar'i qa'ilatu lahu innal hayata daqa'iku wa thawani farfa' li nafsika qabla mautika dhikraha fa dhikru lil insani umrun thani. Setiap hari jantung kita yang berdetak berkata kepada diri kita, wahai pemilik jantung, sesungguhnya engkau hidup di dunia ini hanya perputaran detik dan menit. Perputaran menit dan detik. Daqaiq wa thawani. Maka jadikanlah kenangan baik dalam hidupmu sebelum engkau meninggal dunia. Karena kenangan yang baik itu adalah umur kedua, kata beliau dalam syairnya. Ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam sunannya wa ghairihi dan ulama hadis lainnya. Anna rajulan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, ayyun nas khairun? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling baik seperti apa? Nabi bersabda, manusia yang paling baik adalah man tala umuruhu wa hasuna amaluh, yaitu manusia yang usianya panjang dan amalnya baik. Itu manusia yang paling baik. Umurnya panjang tapi di seluruh umurnya dia gunakan dalam kebaikan. Kemudian pertanyaan kedua, ayyun nasi syarrun? Wahai Rasulullah, manusia yang paling buruk seperti apa? Nabi menjawab, man tala umuruhu wa sa'a amaluh, yaitu manusia yang paling buruk usianya panjang, amalnya buruk seluruhnya. Seluruh amalnya buruk. Itu manusia yang paling buruk, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani yang lahir tahun 898 Hijriah, wafat 973 Hijriah, punya kitab tasawuf berjudul Al-Anwarul Qudsiyah fi Ma'rifatil Ghawaid Sufiyah. Beliau menjelaskan Imam Syafi'i gemar belajar kepada para sufi, bergaul dengan para sufi. Kemudian ada yang bertanya kepada Imam Syafi'i, wahai Al-Imam Syafi'i, ketika engkau bergaul dengan para sufi, ilmu apa yang engkau dapat? Imam Syafi'i mengatakan, dua ilmu yang saya dapat. Istafattu minhum syai'ain. Yang pertama, al-waqtu sayfun illam taqtahu qata'at. Waktu adalah pedang. Jika kau tidak menggunakan dengan baik, maka waktu tersebut akan memotongmu. Yang kedua yang saya dapat, in lam tusgil nafsaka bil khair syagalatska bisyar. Jika kalian tidak menyibukkan diri kalian dengan kebaikan, maka diri kalian akan sibukkan kalian dengan kejahatan, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi cara untuk menghindari kejahatan, cara untuk menghindari dosa, itu caranya sudah diajarkan oleh Imam Syafi'i. Sibukkan diri kita dengan kebaikan. Biasanya orang yang terjerumus dalam dosa adalah orang yang tidak sibuk dengan kebaikan. Dia al-faraq fil waqt. Dia kosong waktunya, atau waktunya dia gunakan dengan hal-hal yang tidak baik. Min husnil islami mar'i tarku ma la ya'ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, baiknya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Nah, orang-orang yang tidak ada kesibukan dalam kebaikan, pasti nafsunya akan perintahkan dia melakukan kejahatan. Pasti nafsunya akan perintahkan dia melakukan kejahatan. Makanya nafsu itu disebut nafsul ammarah. Nafsu yang memerintahkan kepada kejahatan. Nafsul ammarah. Kalau nafsu mutmainnah sudah tenang dalam kebaikan. Nafsu radiyah, nafsu mardiyah, nafsu kamilah, nafsul mulhamah. Ini nafsu-nafsu yang sudah dididik, sudah dilatih, sudah ditaklukkan. Imam Haddad mengatakan nafsu
itu seperti kuda liar. Nafsu manusia itu seperti kuda liar. Kalau kita tidak menjinakkan dia, selamanya dia liar. Kita jinakkan dia dengan apa? Riyadhah. Jika ada dorongan dalam nafsu kita ingin mengajak melakukan kejahatan, kita harus lawan. Dan itu waktunya jangka panjang. Tulaz zaman. Ketika sudah kita lawan setiap dorongan nafsu, kemudian nantinya nafsu itu sudah lelah sendiri, dia sudah jinak, maka naiklah kepada nafsu mutmainnah. Kalau nafsu yang tenang ini, sudah tidak ada potensi-potensi dorongan kejahatan dalam dirinya. Sudah sofa, sudah bersih. Dan ini bukti ilmiah. Banyak para ulama-ulama terdahulu sudah sampai maqam tersebut. Seorang wanita, bahkan disebut rijal. Dalam Al-Quran, ketika Allah sebut dalam Al-Quran, rijalun sodaku ma'ahadullahu alaih. Allah sebut rijal, para laki-laki yang hebat-hebat, rijal. Mereka itu benar di dalam janjinya kepada Allah. Para sufi mengatakan, makna rijal di sini bukan hanya laki-laki. Ada kalanya perempuan yang solehah lebih hebat dari laki-laki. Kalau perempuan ini dia hebat dalam ibadahnya, hebat dalam riyadahnya, hebat dalam ilmunya, hebat dalam ketaatannya kepada Allah, dia disebut rijal dalam Al-Quran. Walaupun dia perempuan. Dan bahkan lebih hebat dari laki-laki. Jika laki-laki tersebut tidak seperti dia atau melebihi dirinya. Rabi'ah al-Adawiyah, contoh seorang wanita yang hebat. Itu menghatamkan Al-Quran. Beliau hatamkan 6.000 kali khatam Al-Quran. Di samping rumahnya beliau sudah buat kuburan khusus untuk dirinya. Setiap hari beliau turun ke kuburannya, beliau menghatamkan Al-Quran di dalam kuburannya. Kalau malam hari tiba beliau bahagia. Ditanya kenapa malam hari tiba engkau bahagia? Beliau katakan, saya ingin berdua-dua dengan Allah. Saya ingin bermunajat dengan Allah. Saya ingin berdialog dengan Allah. Dan di waktu malam tidak ada makhluk yang mengganggu saya. Dia bahagia. Tiba waktu pagi dia menangis. Sedih. Kenapa? Karena waktu pagi, waktu siang, mulai muncul makhluk-makhluk yang menghabiskan waktunya dengan Allah. Yang memutuskan dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini wanita, Rabi'ah al-Adawiyah. Sufi kabir. Ibnu Katsir mengatakan zahidah abidah, seorang wanita yang zuhud terhadap dunia, ahli ibadah. Beliau mengatakan dalam munajatnya, ilahi lastu, wahai Allah Ta'ala, ma'abattuka khaufan nari. In kana abattuka ya ilahi, in abattuka khaufan nari, fa'ahrikni bin nari, au rakbatan fil jannati faharrimha alayya. Wa in kuntu abattuka min ajlika falatuharrimni min musyahadati wajhi. Itu munajatnya Rabi'ah Adawiyah. Beliau katakan, wahai Allah, jika aku ibadah kepadamu karena takut api neraka, maka bakarlah aku dengan api neraka. Atau aku ibadah kepadamu hanya mencari surga, maka haramkanlah surga tersebut untukku. Namun jika aku ibadah kepadamu karena cinta kepadamu, maka jangan kau haramkan mataku ini memandang wajahmu. Tidak dilarang kita ibadah cari surga, gak dilarang. Boleh. Ibadah yang kita lakukan mencari surga masih dikatakan ikhlas. Kita ibadah karena takut masuk neraka masih dikatakan ikhlas dalam ibadah. Tapi ibadah yang tertinggi yang dia cari bukan surga. Dia ibadah bukan cari surga. Dia ibadah bukan karena takut api neraka. Tapi dia ibadah tulus karena cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ibadah yang paling tertinggi. Itu ibadahnya para nabi. Itu ibadahnya para aulia. Itu ibadahnya para solehin. Tidak ada dalam hati mereka kecuali Allah wa Rasulullah. Seluruhnya di tangan. Rumah di tangan. Gambaran. Mobil di tangan. Jabatan di tangan. Semuanya yang ada di dunia hanya fata morgana. Mereka letakkan di tangan. Di hati Allah wa Rasul. Di hati akhirat. Di hati surga. Di hati ridhonya Allah.
di hati mendapatkan cintanya Allah, cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini doa yang diajarkan oleh para aulia, para salihin. Allahumma ij'al dunya fi aidina wa la taj'al fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia di tangan kami, jangan kau jadikan dunia di hati kami. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta yang berlebihan terhadap dunia sumber dari segala dosa, kata Imam Hasan Al-Basri. Maka Imam Ghazali mengatakan sumber dari segala kebaikan benci terhadap dunia. Makna benci terhadap dunia bukan berarti meninggalkan aktivitas duniawi, tidak. Tapi kita tidak letakkan dia di dalam hati. Kita tidak jadikan dunia tujuan hidup kita, tapi hanya persinggahan sesaat. Kalaupun mendapatkan dunia, kita gunakan kepada kebaikan. Orang yang sudah kena penyakit cinta dunia, akan muncul penyakit-penyakit lainnya. Iri hati. Penyakit iri hati, penyakit yang berbahaya. Nabi katakan amalannya hangus seluruhnya kalau ada penyakit iri hati. Nah, orang yang punya penyakit iri hati, pasti dia adalah orang yang cinta dunia berlebihan. Lihat ini sukses, mulai dia tidak senang. Itu sana sukses, dia menangis sedih. Sana sukses, dia demam. Kenapa? Karena dalam hatinya dia menganggap kesuksesan rumah, istana, jabatan, kendaraan, dia anggap itu sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang mewah, sesuatu yang wah. Makanya dia masuk dalam pikirannya, dalam hatinya. Tapi kalau orang yang zuhud, lawan dari cinta dunia zuhud. Ambil. Kaya, tambah kaya ya Allah, dia doakan. Sukses, tambah sukses ya Allah. Kenapa? Dunia hakikatnya sayap nyamuk. Berapa banyak harta yang dimiliki manusia yang paling kaya, Allah sebutkan dalam Al-Quran, Qorun. Saking kayanya, beberapa ulama tafsir mengatakan 60 unta pikul kunci gudangnya yang isinya emas gak kuat. Sebagian ulama mengatakan 70. Ini saking kayanya. Jadi kunci gudangnya yang isinya emas, itu kuncinya itu begitu banyak, sehingga saking banyaknya itu 60 bahkan 70 ekor unta pikul kuncinya tidak kuat. Berapa banyak itu gudangnya? Tapi apakah mulia? Apakah hartanya menyelamatkan dia? Tidak. Dia disebutkan tenggelam dengan harta-hartanya. Makanya disebut harta Qorun. Karena Allah tenggelamkan hartanya dengan dirinya. Dan Allah hinakan di dalam Al-Quran. Kalau Allah sudah sebut nama, itu berarti orang yang memang sudah di dalam neraka. Fir'aun Allah sebut. Namrud Allah sebut. Qorun Allah sebut. Allah sebut namanya secara langsung. Kenapa? Ini mereka meninggalnya juga dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Tapi kalau ada yang awalnya melakukan kejahatan, tapi di akhir-akhir hidupnya dia bertobat, Allah tidak sebut namanya. Allah tutup aibnya. Contohnya siapa? Istrinya Nabi Yusuf. Dalam tafsir, Imra'atun. Disebut selalu Imra'atun, seorang wanita. Padahal menggoda Nabi Yusuf untuk berzina. Memfitnah Nabi Yusuf hingga masuk ke dalam penjara. Tapi Allah tidak sebut namanya. Kenapa? Karena pada akhirnya dia menjadi waliyah. Dia bertobat dari dosanya. Bahkan ketika dia sudah mengenal Allah, dia mengatakan kepada Nabi Yusuf, wahai Nabi Allah Yusuf, aku sudah tidak membutuhkan dirimu. Karena cintaku sudah beralih kepada Allah. Ini sudah hakikat. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita nikmat ini. Ya, diberikan sifat zuhud terhadap dunia, takut melakukan dosa, takut mengambil haknya orang, ingat kepada akhirat, khusyuk dalam solat, khusyuk dalam zikir, khusyuk dalam tahajud, khusyuk dalam salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jalna, Allahumma takabbal minna, Allahumma takabbal minna, Allahumma gfir dhunubana, Allahumma nadzih kulubana anit ta'luki biman dunak wa ca'alna minkum min tuhibbuhum wa hibbuna. Allahumma amitna bihusnil khatima ba'datul umur wal afiyah. Allahumma ansurna ma'a habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi jannatil firdausil a'la ma'a mahbubik ma'a awliya wa asfiya wa salihin wa siddiqin wa syuhada amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadha jam'a marhuma
wa tafarrakana min ba'di tafarraka ma'zuma wa la tajal minna wa la minna syakiyya wal mahruma. اللهم نذه قلوبنا عن التعلق بمن دونك واجعلنا منكم من تحبهم وحبونك سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه وصلى الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ولا فمنكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.